Dik, jangan diam je, Dik. Tunjuk mak, Dik. Dik. Nama aku Isam. Aku merupakan salah seorang mahasiswa di UiTM Pasir Gudang and aku study civil engineering. Maklumlah teringin tengok orang buat bangunan, nak juga rasa. Sebenarnya engineer ni internal roh ayah aku. Tapi tak kesampaian, jadi biarlah aku yang tunaikan sebagai anak sulung kan. Hidup aku ni tak macam orang lain. Aku ni kais pagi makan pagi, kais malam kena study, kena puasa bro, duit tak cukup. Bahasa budahnya, aku ni bukanlah orang senang. Assalamualaikum mak. Mak sihat? Selamat puasa. Salam, mak sihat. Ini mak. Namanya Najiha. Mak aku ni dulu hanyalah seorang tukang jahit. Tapi dah tak aktif macam dulu. Yalah, maklumlah dah berumur. Ada sakit tu, ada sakit ini. Maklumlah dah tua. Kita esok lusa pun macam tu juga nanti. Hai semua. Aku lupa nak bagi tahu korang. Aku ada dua orang adik perempuan. Kembar. Yang seorang ni Raudah. Lagi seorang ni Adriana. Sekolah lagi. Alhamdulillah tahun ni baru SPM. InsyaAllah nanti bolehlah ikut jejak abang dia. Tu je lah keluarga kecil aku. Yelah, walaupun tak ramai, tapi diorang tetap ada bila aku perlukan diorang. Maklumlah, family kan. Jadi, aku sebagai anak sulung ni, aku sanggup berkorban untuk apa saja. Isam, sini sekejap. Maaf, saya nak tanya. Arwah ayah awak dulu meninggal sebab apa? Sebenarnya, arwah ayah saya dulu seorang nelayan. Masa dia menebar jala tu, masa menebak, dia terikut sekali masuk. Jadi terus meninggal. Saya pun contoh je lah. Saya sepati dengan pemikiran ayah awak. Takziah. Terima kasih. Kalau macam tu, awak ni sebenarnya layak dapat bantuan daripada UiTM. Nanti ikut saya pergi pejabat saya. Boleh, saya tahu sikit. Duit macam banyak lagi ni. Ada bantuan lagi. Kalau order grab food ke, KFC ke, okay juga ni. Yalah. Aduh, adik pula. Assalamualaikum. Sihat. Puasa tak? Sihat Alhamdulillah. Alung kot. Mestilah puasa. Raya tahun ni balik tak? InsyaAllah balik kot. Tengoklah keadaan jalan nanti. Kalau balik raya tahun ni, tema apa? Sebab mak tahu tak dapat sangat tempahan. So, baju kain lebih pun tak boleh dapat baju. Ui, lawa.
Tengoklah macam mana nanti. Kalau ada rezeki kan, InsyaAllah lah. Abang dah ada kerja sebenarnya ni. Okay, nantilah. Bila nanti abang call lagi eh. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, salam mak. Macam aku cakap tadi, aku ni seorang anak yang sulung dan aku sanggup berkorban untuk apa saja. Jadi dengan duit bantuan tu, aku belikanlah dia orang baju raya. Boleh ni dah sini. Bolehlah, belilah. Bila dah belikan baju raya untuk diorang, aku pula lupa yang aku ni tak ada duit makan. Jadi terpaksalah aku ambil kupon setiap hari. Kupon tu dah lah limited. Lepas tu muka aku pun selalu je ada dekat situ. Nak tak nak memang kena tebal muka lah jawabnya. Nasib baiklah UiTM ni tak berkira. Dah, tak okey lah. Ya. Cikgu kau lembab. Eh, jangan kandung lah. Benda boleh banyak lagi kot. Relax balik, relax. Kau ni kan? Hal-hal buli tu, korang jangan terkejut lah. Korang tengoklah sendiri. Weh, weh, cinta tu. Kau nampak kau? Weh, kau buat apa sini malam-malam? Makan roti semua. Tanya dengan air kosong dia ni. Kau dengan seseorang kat sini dengan air kosong kau, kau miskin sangat. Kau ajak lah ambil kupon kan? Oi, Akal! Kau buat weh! Fad, bulan-bulan puasa gini pun kau nak buka-buka orang asal? Asal nak boleh campur? Tak ada lah, member aku kot. Sekati lah, kau belah. Aku panggil SRK, kau belah. Marah lah yang dah. Sabar tu, memang tunggu masa je nak kena buang tu. Sabar tu, memang perangai cerita sikit. Alhamdulillah, habis juga puasa. Dah aku raya. Tapi, raya aku tak macam semua orang. Hai dek, assalamualaikum. Selamat raya. Macam mana raya kat sana, okey tak? Okey. Okey je eh. Hello, okey ke raya kat sana? Kat sini okey je lah, alhamdulillah. Semua kawan-kawan pun okey je. Baju raya yang Anlong beli tu dah beli belum? Dah pakai belum? Dah beli. Ui. Cun-cun. Mak mana mak? Perasaan mak ada, tapi masih aku merindu. Mak tak sihat? Tunjuk mak lah. Nak cakap dengan mak. Sekejap. Dik. Tuhan selalu. Dik, jangan diam dik. Tunjuk mak dik. Inilah dia. Masa aku yang raya aku tak sama macam semua orang. Buat macam mana? Dah ajal. Kita tak boleh nak tutupkan. Nak tak nak kita kena terima. Mak, terima kasih mak. Selamat raya. Kami dari 2D ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.